Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al abadu fal abadu minal masjid a'zamu ajra orang yang paling jauh lalu orang yang lebih jauh lagi dari setelahnya dari masjid adalah lebih besar pahalanya hadis riwayat Ahmad Abu Daud Ibnu Majah dan Al Hakim ini dinyatakan sahih di ghairi oleh Al Albani rahimahullah Hadit ini mirip dengan tadi menguatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan siapa yang paling jauh dari masjid maka dia lebih besar pahalanya Kalau masih ingat pada pertemuan sebelumnya saya pernah jelaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia ini semoga Allah satukan kita bersama beliau di surga kita mendapatkan pahalanya radhiyallahu anhu sangat luar biasa ya dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi saw. Beliau rumahnya jauh dari masjid tidak juga terlalu seberapa jauh tapi lumayan dari masjid dan beliau keluar sebelum waktu sholat kemudian beliau keliling Madinah memanggil teman-temannya untuk sholat berjamaah jadi misalnya masjid di sini ini rumahnya dia mutar dulu untuk mendapatkan langkah yang lebih banyak supaya sampai ke masjid masjid dia dapat pahala yang besar. Peningkatan derajat loh ini. Ini bukan main-main. Peningkatan -main. derajat kalau anda di kantor dikatakan siapa yang lebih jauh rumahnya dari masjid nanti akan naik jabatannya. Setiap langkah saya akan hitung begini dan begitu atau ditambah gajinya mungkin pegawainya semangat semua. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan yang lebih besar derajat di surga. Bukan main-main ini.